Hai guys, kembali lagi bersama gue, Indre. Oke guys, kali ini gue bakalan kasih ke kalian semua bagaimana cara mod atau cheat power buat tracing 3D alias jetskin. Ya, jadi kalian tinggal hanya menginstal saja Tarema. Oh, sabar guys, sabar. Guys, sudah berhasil diinstal. Habis itu, kalian tinggal ke yang dinamakan Lutki Patcher. Lutki Patcher, guys. Habis itu kalian pencet power buat tracing, dan sama kalian pencet yang ini menu apex buat apk mode, dan habis itu kalian pencet yang ini apk ya guys nih, dan kalian habis itu langsung buat ulang aplikasi mendapatkan. Oke guys, sebentar ya. Bentar ya guys, bentar lagi selesai. Nah guys, kalau udah seperti ini, jadi kalian pencet cari ya guys. Oh nah, pencet cari. Ininya terus kalian pencet, kalian terus habis itu copot matangan dan pasang. Ya, hapus install. Oke. Dan boleh. Ya guys, yang ini itu power buat tracing itu udah kemod. Yang power buat tracing yang ini tuh udah kemod ya guys, udah kemod nih power buat tracing. Dan kali aku langsung buka saja. Langsung kita kulit aja ya guys ya. Oh tidak, habis itu kalian tinggal pencet yang ini ya, yang ini simpan ya. Dan tinggal melakukan itu mendapatkan uang kalian yang lebih banyak lagi.